Hai, selamat datang ke rancangan Barangan Baru Raya. Ya, jadi hari ini kita ada pelbagai jenis produk yang sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah, ya, untuk membeli barangan kami di rancangan Barangan Baru Raya. Okey, jadi hari ini kita ada menjemput dua orang tetamu, ya, dua orang tetamu yang akan menunjuk kita, okey, produk-produk terbaru yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan ketika menyambut Hari Aidilfitri nanti. Okey, ya, di sini kita ada, ya, Encik Tiger Batang, Encik Tiger Batang. Okey, dan ini pula Puan Rose Manja. Okey, selamat datang ke rancangan Barangan Baru Raya. Selamat datang. Okey. Jadi hari ini kita akan menerima ramah mereka. Okey, di sambil mereka menunjukkan kita, okey, barangan-barangan yang kita boleh gunakan ketika hari raya nanti, barangan yang baru, ya. Tidak pernah dikeluarkan di pasaran sebelum ini. Tidak. Begitu, ya. Tidak. Okey. Jadi Encik Tiger Batang, ni saya melihat di depan kamu ada sebuah sebuah batang yang sangat menarik. Ha, bersinar. Daripada tadi saya nampak dia bersinar-sinar ni tadi. Itu masa saya pakai shades ni. Ya. Okey. Jadi sekarang ni boleh tak Encik Tiger Batang, okey, menunjukkan kami, memberitahu kami ada penonton di rumah tentang apakah dia produk terbaru ini? Ya, penonton-penonton rumah, dan terima kasih, ya, Encik. Ini adalah batang terbaru kami, ya. Batang kayu serbaguna. Batang kayu, tapi dia kelihatan itu dibuat daripada besi. Dia sebenarnya nak cakap apa? Tapi nampak di luar saja kayu lah. Di luar saja? Dia di luar saja besi. Oh, di luar saja besi. Jadi di dalamnya kayu. Dalam kayu. Jadi baik panggil dia batang kasih. Boleh juga. Ataupun batang kayu bersalut besi. Boleh juga, ya. Ini batangnya yang sungguh serbaguna, ya. Pada musim raya ni kami boleh guna orang-orang di luar, di penonton-penonton sana. Sabar. Yeah. Jangan nervous. Biasalah, dia tak biasa keluar TV. Sambung Tiger Batang. Okey. Maka penonton-penonton di rumah boleh guna batang ni, besi atau kayu, apa-apalah, terpulang, ya. Tak, dari untuk tadi Cik Tiger Batang kata boleh guna, tak boleh guna. Dia digunakan untuk apa ni? Dia boleh guna untuk halau nyamuk. Okey. Dia boleh guna untuk halau lalat. Okey. Dan juga pukul suami anda yang mengganas di rumah. Okey. Begitu rupanya, ya. Jadi batang kayu ini sungguh serbaguna, ya. Ya. Adakah dia boleh saya lihat dia punya saiz dia sangat besar. Okey, dan sangat mengagumkan. Jadi awak berkata dia sangat fleksibel, begitu, ya? Ya. Kira dia boleh buat apa-apa saja, ya, betul. Dan boleh masuk mana-mana saja. Ya, dia boleh masuk mana-mana saja. Dia sesuai untuk masuk mana-mana lubang yang sesuai dengan begitu saya. Sebab dia begitu kecil, walaupun dia panjang tapi kecil, tapi dia fleksibel. Dia mampu mengambil masuk di mana-mana celah. Contohnya ada kunci terjatuh belakang almari ke. Betul. Boleh juga. Boleh juga. Okey, jadi berapakah harga produk baru ni? Harga dia RM45 sahaja. RM45 sahaja, puan-puan dan tuan-tuan. Sangat murah. Okey, sangat boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Ini promosi raya. Ini dah promosi raya. 50% discount. 50% discount. Begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan lupa. Okey, kalau nak beli macam mana? Kena order ke? Kena order. Kalau beli, sila call talian ini dan kamu akan dapat order kayu. Ya, sila call talian ini dan kamu akan dapat mengorder batang kayu ini daripada kami. Sekarang ini kita telah habis meneliti produk Encik Tiger Batang, kan? Okey, sekarang ini kami ingin melihat produk Encik. Cik Rosmanja, ya. Manja namanya sekarang ini. Cik Rosmanja, boleh tak beritahu kami apakah dia produk yang Cik Rose Manja bawa ke rancangan Barangan Baru Raya hari ini? Okey, penonton-penonton di rumah, barang yang saya bawa hari ini taklah macam segagah batang kayu yang dibawa oleh Tiger Batang ni. Okey. Batang-batang macam ni boleh masuk lubang. Macam saya, apa yang istimewa tentang barang saya ni? Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Kan, macam lampu suluh.
Tapi sebenarnya para-para penonton di studio dan di rumah dan juga pengacara serta Encik Tiger Batang, okay. Benda ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk dipancarkan di bawah kuali dan memanaskan kuali. Ha, maksudnya kalau waktu-waktu perayaan ni biasalah tong gas tak cukup kan. Jadi benda ni, torchlight ni, bolehlah kita gunakan untuk memasak ya. Ha, boleh minta adik-adik atau anak-anak atau suami masa cik puan-puan nak masak tu, tolong pegangkan benda ni dan suduhkan di bawah kuali. InsyaAllah kuali panas, boleh masak rendang. Dianya kalau mati boleh tukar bateri. Harga dia murah je, murah sangat. Tanyalah berapa harga dia. Berapa harga dia? Harga dia RM50. RM50 je lagi mahal. Yes. Boleh dimiliki boleh, oleh boleh, siapa mampu. Saja. Orang boleh. Malaysia kaya-kaya. Boleh saya yang melihatnya? Boleh, boleh. Okay. Sila. Oh, ini memang satu ciptaannya unik lah. Ya, ya, kalau ya, saya lihat dia punya desainnya sangat teliti. Betul. Okey, macam dia besar di depan, di belakang dia lurus. Okey, dan juga ada... Okay, memang sesuai lah. Kalau macam benda ni, yeah, yeah. Kayu batang tiger, tiger batang yeah, boleh yeah. Masukkan ke dalam rumah selesai jauh. Yeah, yeah. Macam ni, kalau lubang-lubang belakang-belakang macam ni ke? Okay, kita nak ambil belakang-belakang. Nampak tak? Boleh guna juga. Itu rupanya. Seperti batang kayu tiger batang. Yang ni pun boleh juga. Tadi saya masih tidak pasti lagi apakah nama syarikat Cik Rosmanja. Kerana di sini saya lihat dia tulis GP. Ha. Gaya Permaisuri. Gaya Permaisuri rupanya. Saya rasa itu satu nama syarikat yang bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah, jika tuan-tuan puan-puan ingin membeli barangan produk kami, okey, produk Cik Tiger Batang dan produk Cik Rosmanja, sila membuat panggilan okey di nombor yang tertera di skrin ini ya. Semoga kita berjumpa lagi ya. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat beraya. Selamat shopping raya. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan barangan baru raya. Bye-bye.